gerakannya terserah kamu. Pokoknya sepenting kopa bisa terus bersama-sama. Nek, kalau ini ya, ini sampai sini lagi kalau ini. Siap, siap. Bagaimana semua bang? Bagaimana semua bang? Siap, udah. Tolong caranya ya tuh, biar kelihatan memudahkan kami. Letak. Tidak ada yang bersentuhan.
satu kebaikan kepada orang lain. Contoh, pas ngaku-ngaku, aku cedok wong, nyuwun sewu kenalan. Siapa namanya, siapa Dewi. Terus barangkali ya, wong nyapu-nyapu, satu kelompok digerutu satu kelompok, dirimani satu-satu. Kamu sudah mendapatkan pahala. Kamu sudah mendapatkan kebaikan mulai dari pagi. Bisa? Bisa? Nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu dekat. Lagi masih jauh. Ambil yang tengah-tengah. Si penting hari ini, awali pagi hari ini dengan satu kebaikan saja. Dengan mengawali satu kebaikan, insya Allah akan dimudahkan segala urusan kalian nantinya. Allahumma. Siap? Fungsinya kertas. Setiap kelompok mendapat satu kertas. Tuliskan. Misalnya, kamu menyapa orang, salaman, buat tanya namanya, boleh ditulis. Misalnya setelah menyapa Mbak Erung tukang sapu-sapu, Boe Wali sapu-sapu, boleh ditulis. Saya menilainya dari sini. Kok sampean bohong? Allah yang Maha tahu. Aku nek kono lungo-lungo cangkru ngomongke sakopo. Eneng wong anu butuhin menulis tok. Ternyata datanya Allah yang tahu. Berarti kamu sudah tidak berbuat kebaikan, malah buat kebohongan. Satu balasan dosa untuk kalian. Tidak mau? Saya harapkan kalian jujur-jujur. Berkelompok? Tolong dibagi kertasnya. Berkelompok? Perwakilan kelompok berbagi. Saya batasi waktunya sampai jam 6 kurang 10 menit. Semuanya harus sudah kembali ke sini. Silakan menikmati alam bebas di sana, di luar sana. Kalau seharian kalian dikungkep di aula ini, pagi ini silakan buat satu kebaikan saja, kembali ke sekolah untuk dilaporkan. Silakan menikmati udara bebas di luar. Ini udah dikenal loh.
Ambil tiga satu.